These are the heroic tales of the legendary warriors of Indonesia, performed in stunning shows about the philosophy of human's life, full of entertainment, guidance, and lesson of cultural values. A showcase of craftsmanship and exquisite traditional arts. This is Wayang, the grandiose of the Indonesian shadow puppet. Wayang itu sendiri sudah mengandung makna, artinya bayang-bayang atau bayangan, ya. Bayangan di sini adalah bayangan kehidupan manusia, penggambaran jati diri, kepribadian manusia sehari-hari, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Diceritakan di wayang juga seperti itu, antara perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Yang kehidupan manusia juga seperti itu. Manusia itu hanya ada dua perbuatan baik dan perbuatan jahat. UNESCO had declared wayang as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity on 2003. And one of the most complete collection of wayang puppets is located in Wayang Museum, Jakarta. Under the roof of a building that used to be a church, a legacy of colonial architecture in Indonesia. Yang ada di museum ini tuh koleksi wayang apa saja sih, Pak? Kita sambil jalan. Iya. Koleksi kami cukup banyak sebenarnya. Kurang lebih 6.868. Itu terdiri dari wayang kulit dari berbagai daerah. Wayang golek juga begitu dari berbagai daerah. Kemudian ada topeng, ada boneka, ada lukisan, ada alat musik, gamelan Jawa, dan juga masih banyak koleksi-koleksi lainnya gitu. Itu terdiri dari Indonesia dan juga dari mancanegara gitu. Wayang is a traditional form of puppet show originated on the Indonesian island of Java. In its full performance, wayang show is played by a dalang as a puppeteer and accompanied by a gamelan orchestra. Wayang tells dramatic stories about mythologies such as Hindu epics, Ramayana and Mahabharata, and other local legends. Itulah artinya apa, di dalam dunia pedalangan atau wayang itu mengandung unsur nilai etika dan estetika di dalam kehidupan. Jadi intinya selain wayang itu untuk pertunjukan atau tontonan, wayang itu juga sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari untuk manusia. Nah, selain sebagai tuntunan, itu juga mengandung arti sebagai juga tatanan strata dalam kehidupan manusia sehari-hari. Siapa menghargai siapa dan di mana dan dalam keadaan apa. Historically, most civilizations have their own form of puppet shows, especially in Southeast Asian countries. However, Indonesian wayang is quite special because it features a highly detailed decorative royal accessories. Kita bisa melihat sekilas saja, kalau wayang kulit dari Indonesia atau Jawa lah ya, itu sangat lengkap sekali ya. Unsur-unsur pakaiannya lengkap sekali. Ya, dari jamang, mahkota, kemudian garuda mungkur, probo, kemudian kelat bau, gelang, kemudian sampur, kemudian apa itu namanya? Jarik itu atau apa namanya? Kain ya. Kain, kemudian celana ya. Sangat lengkap sekali. Kemudian gelang kaki namanya kroncong. Ini bisa kita saksikan di wayang kulit kita. Oh, wayang dari mancanegara. Mancanegara ini tentunya terbatas sekali ya untuk cerita wayangnya, karena kebanyakan unsur boneka. Dan boneka ini bukan menceritakan kisah Ramayana ataupun Mahabharata, tetapi mereka menceritakan cerita-cerita kedaerahan atau kerakyatan yang berlaku di daerahnya masing-masing gitu. Contoh dari India. Dari India ini contoh penari ularnya ya. Ini salah satu contoh wayang kulit dari Malaysia. Nah, ini tokoh Rama, Sinta, dan Laksmana. Ya, tentunya sangat jauh berbeda ya. Jauh berbeda dengan wayang kulit yang di Indonesia. Karena apa? Unsur pakaiannya sangat sederhana dan menyesuaikan dengan adat istiadat yang ada di Malaysia di sana. The invaluable world of wayang is not only about its artistic visuals and craftsmanship, but also on the story it delivers and the lessons it pertains throughout generations. It's not surprising that religions is also among those who use wayang as a medium of teaching their faith. Wayang Wahyu.
Wayang Wahyu itu untuk media dakwah, menceritakan tentang agama Nasrani atau Kristiani gitu. Di sini ada juga ini wayang Sadat. Wayang Sadat. Sadat itu berasal dari kalimat Sadatain. Ini ceritanya cerita tentang agama Islam, penyebaran agama Islam. Jadi ya, jadi tokohnya ada wali, ada apa itu alim ulama, ada ustadz, ada juga santri ya. Wayang is inseparable part of Indonesian culture. The way it eternalizes our ancestor values and history makes it an invaluable asset to our nation. In our modern world, wayang has to adapt with the younger generations. It retains its artistic style, but it can also tell the new story of our modern day living. Memahami dan mencermati bentuk fisik wayang itu sendiri ketika dibuatnya memerlukan waktu yang lama dan memerlukan ketekunan dan kecermatan pikiran yang sangat tenang gitu loh. Dari situ saja kita sudah punya nilai plus ya. Makanya tidak heran apabila wayang itu harganya mahal. Saat sekarang sudah mulai banyak sekali ya fenomenal-fenomenal perkembangan pertunjukan yang sangat apa itu dramatis dan juga kolaborasi dari berbagai hal sehingga banyak menarik minat generasi muda untuk lebih dekat lagi kepada budaya wayang kita itu. Jadi tidak terlalu klasik banget tetapi sudah dimodernkan, dimodernisasikan tanpa harus meninggalkan dari pakem-pakem atau aturan-aturan yang ada gitu. Aku ora mati. Suradiro jalaning lebur dening pangastuti. Aku mau mati. Aku mau mati. Surasudiro jayane kanangrat subrastola tekaping darmastuti. Aku mau mati. Aku...